Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel My Name Izan Official dan My Name Izan Channel. Baik, untuk review kali tu kami nak bagi tahu orang dengan contoh Toshiba Microwave Oven with Grill 20 liter. Okay, tak dengar function-functionnya adalah 750 hingga 800 watt microwave power. Okay, tu antara function-functionnya lah. Okay, untuk gambarnya. Tu jenama adalah antara jenama yang seangkatan dengan Dak Singer, seangkatan dengan Panasonic, seangkatan dengan jenama Sharp yang lama-lama lah. Sharp masih baru. Toshiba antara jenama-jenama yang lama, yang boleh kita percayai ketahanannya. Untuk modelnya, voltage-nya pun so kita boleh tangga sedikit. Tu jenama Toshiba Microwave Oven. So untuk pengetahuan semua, selain daripada kita tahu microwave, kita tahu juga microwave oven. Microwave oven dan juga oven. So apa perbezaannya, kita boleh research dan cari review-reviewnya dekat YouTube ataupun dekat Google blogger-blogger. Okey. Kita lihat dengan kami beli tadi dalam harga 350. Rahmat PKP. Okey, tu antaranya. Kita review kotak dulu ah. Antaranya pun 9 auto program. Wake defrost, time defrost, popcorn, potato frozen, vegetable, beverage, okay, grill meat, dinner plate, frozen pizza for household only. Okay, kita lihat kontennya. Okay, itu adalah buku manualnya, instruction manual. So banyak lagi lah. Okay. Item yang dibekalkan antaranya adalah untuk kaca, okay, tenaga kaca. Itu adalah button tekannya, untuk buttonnya. Okey. So, saya dah pasang siap-siap dah. So, kat bawahnya ada wet-wet dah. Okey, kita guna lampu. Siap-siap ah. So, di bawahnya ada ni ah. Make sure libah bertemu dengan lambah sesawak ni. Takaknya. Okey. Dalamnya boleh dengar konten dalamnya. So tu microwave oven with grill. Dia boleh pakai grill. Conjunction lah. Okey, tu tu dia boleh rotate pusing-pusing. And then in case kita nak masak pizza, pizza kita boleh ke atas tu, ataupun kita nak masak ayam, kita boleh ke ayam atas tu. Bab tu pun minor untuk kita molah. Nak marah biskut sih tu lah. Bab kita ada oven tadi, mungkin kita akan guna tu untuk masak dah. Apa nama? Grill lah daging ke apa kita nak grill, kita boleh ke atas tu, okey? Antara function yang nah ya, kita tengah functionnya. Ya lah. Okey, tu antara functionnya. Okey, kelak kita akan cuba. Time cook, tu antara function-functionnya. Silah heavy, so tenanggah atas cookingnya, timenya. Kita boleh stop. Okay, kita boleh start, kita boleh cancel sebagainya. Itu function yang wajib lah. Untuk button push untuk kita buka. So, Jenama Toshiba dapatlah dalam warranty 1 year. Okay. Jaraknya dalam mun tepi kita boleh engkah dalam 20. Okay, untuk review ni pun ya. Okay. Bagi rumah yang agak sempit sikit lah, kita boleh pastikan keadaan untuk kita patuhi lah. Make sure switch tu kita berada dalam ketinggi rak macam tu. Okay, antara rak tu kita boleh engkah dalam 30 cm. Okay, 30 cm. And then jaraknya dengan switch, dengan switch kita, sorry, dalam 20 cm. Mungkin kita nak guna kuku, kita boleh 20 cm. Belakang pun, jarak belakang ke depan pun kita boleh kasih tu. Okay, tu 0 cm. Dan jarak dengan switch tadi 20 cm. Okay. Dalam buku instruction tu kita boleh nangga juga. Tu antara-antaranya. So kelak bila kami dah review untuk untuk masa-masanya, kami akan kongsi kita orang. Okay, tu aja. Kelak kita nak review air fryer. Okay, check it out.